Halo Sobat Duragil, oke kembali lagi di channel ini. Kali ini saya mau unboxing burung ombyokan. Kebetulan tadi setelah beli kroto, saya terpikat dengan burung di ombyokan. Mudah-mudahan saja ini burung yang prospek dan gacor. Oke, kira-kira burung apa teman-teman? Ya, langsung saja kita buka pelan-pelan ya bersama-sama. Ini nanti kita taruh di sangkar bekas sogon yang mati terbantai karena tikus. Oke, kita buka pelan-pelan ya teman-teman. Penasaran bukan teman-teman? Kira-kira ini burung apa? Ayo. Ceng 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 ceng. Nah, ini teman-teman. Burung perenjak. Ya, ini burung perenjak pieng atau perenjak lumut, perenjak tamu bisa juga. Ini seharga 10.000 ya teman-teman, tapi ini tidak bisa dijadikan patokan karena setiap daerah beda-beda. Ini juga tadi saya tawar, soalnya burung ini secara bulu bagus semua, sayap kanan kiri oke, kakinya juga tidak ada yang cacat. Ini teman-teman, kakinya mulus dan juga badannya juga gemuk. Terlihat tadi saya cek dulu ya teman-teman, kalau biasakan untuk dicek kesehatannya terlebih dahulu secara fisik gimana. Kalau cuma patah apa itu copot dulu nggak masalah ya, tapi kalau kaki ada yang cacat, fisik cacat, ya teman-teman bisa melirik burung yang lain. Oke teman-teman, kalau untuk secara jantan dan betinanya saya kurang tahu ya teman-teman, soalnya ini saya beli tidak, kalau bisa malah yang betina, agar biasanya kalau perenjak itu yang betina lebih cerewet teman-teman. Oke, nanti kita buat jadikan masteran kolibri si Kodrat dan Ringgit ya teman-teman. Oke. Oke, ini saya kasih makan untuk sementara ulat kandang dan air minum untuk sekalian mandi, air putih bersih. Nanti juga akan saya coba untuk kasih fur, tapi tetap saya kasih ulat kandang. Oke, kita masukkan dulu 1, 2, 3. Nah, oke. Nah, terlihat sangat lincah. Nah, udah bunyi ya teman-teman. Tadi emang di obyokan itu ini paling rajin sendiri, aktif, dan maka dari itu saya terpikat. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Salam satu hobi, one.